Lagi di channel aku Niola Octavia, panggil aja Unia. Aku akan membuat slime tutorial itu dari bahan-bahannya adalah glue lem, kenko atau joico atau popina, yang apa aja ya, yang penting cair. Pasti makanya cair, enggak yang kayak lempox. Air saplen yang sudah kadar luarsa juga enggak apa-apa. Ya, aku juga udah kadar luarsa noh. Udah dilihat kan? Sabun biore. Baby oil. Wadah atau mangkuk. Dan pengaduk. Langsung aja kita mulai. Let's get wet. Pertama-tama kita masukin lemnya. Aku habisin ya, aku sisa segini soalnya aku. Nih lem aku sisa segini soalnya nah. Aku habisin aja ya. Ayo, mari kita habisin. Nih, aku habisin bener. Ini habis ya. Udah habis. Terus kita masukin ininya. Sekitar 15 tetes atau 25. Maaf, agak jatuh. Tangannya soalnya aku licin habis bikin slime. Yang seperti ini. Ini aku terlalu kebanyakan sabun. Ini kita hitung aja 15 tetes ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Udah ya. Terus kita aduk. Di sini tuh nggak ada perkembangan apa-apa. Nih ya. Nah, masih cair banget. Terus kita masukin sabun biorenya. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Aku pakainya sih segini aja ya. Terus langsung kita aduk aja. Langsung dia jadi, dia langsung menggumpal. Ini kita aduk sampai dia berbusa dan busanya hilang lagi. Kita aduk aja sampai merata. Kalau misalkan dia masih cair kayak begini, kalau misalkan nggak mau jadi, dia tambahin aja air soplennya 5 tetes atau berapa tetes. Iya kan masih cair noh, nggak mau jadi jangan ditambahin sabun, ini aja air soplennya. Pure, aku makainya pure. Pure. Ya. Kalau misalkan dia nggak mau juga pakai air soplen, berarti kita harus nambahin sabunnya. Soalnya sabunnya itu yang bikin menggumpal.
udah kumpul lagi nih. Udah kayak gumpal gini, tinggal kita tambahin bubur aja. Soalnya dia agak lengket ya. Main baby oil buat tetes. Terus kita taburin. Ini udah kayak begini ya, udah gumpal banget. Mungkin ini udah jadi nih. Sekarang kita pegang aja. Nih. Dadah, salam.